Jepara kenapa, Pak? Jepara enak orangnya. Enaknya tuh mudah. Penawarannya mudah juga. Berarti enggak ditawar-tawar ya, Pak? Heeh, enggak ditawar-tawar. Santai aja. Jadi jasa penukaran uang kayak gini, Pak? Udah lama. Kok milih jualannya di Jepara, kenapa, Pak? Di Jepara, satu pembelinya banyak, terus tradisinya kuat. Kalau sana, kalau jam lebaran atau Ramadan itu sesuatu yang baru itu harus. Kayak duit juga baru, harus baru. Selain jual di Jepara, pernah di kota lain nggak, Pak? Nggak. Bapaknya asli dari mana? Semarang. Semarang. Pak, buka jasa penukaran kayak gini udah lama? Udah berapa tahun, Pak? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Bukanya di Jepara saja atau ke daerah lain juga, Pak? Di Jepara saja. Kok milihnya Jepara, kenapa, Pak? Jepara enak orangnya. Enaknya itu gimana, Pak? Enaknya tuh mudah. Penawarannya mudah juga. Berarti enggak ditawar-tawar ya, Pak? Enggak ditawar-tawar. Santai aja. Biasanya buka jam berapa, Pak? Jam 8 sampai jam 5. Ini jenengan aslinya dari Jepara sendiri atau gimana, Pak? Saya asli di Semarang. Oh, asli Semarang. Berarti pulang Semarang berarti gitu ya, Pak? Iya, pulang juga di Semarang. Kalau enggak jadi jasa penukaran uang, sehari-harinya jadi apa, Pak? Saya jualan mie kopiok. Ini udah mulai rame, Pak, atau gimana? Alhamdulillah, lumayan. Mau mendekati, Pak. Ramenya puncaknya biasanya di masa apa, Pak? H-5 sampai H-1 terakhir. H-1 juga bukanya.